Persija Jakarta menebus Witan Sulaiman yang masih memiliki kontrak di AS Trencin. Macan Kemayoran sebelumnya menerima guyuran uang dari Persib Bandung. Persija Jakarta tampak memanfaatkan dengan baik dana transfer yang didapat dari menjual Rezaldi Hehanusa dari Persib Bandung. Persib memang mengkonfirmasi bisa mendatangkan Rezaldi Hehanusa dari Persija dengan skema transfer. Pada Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, Persija melakukan langkah serupa untuk merekrut Witan Sulaiman dari klub Slovakia AS Trencin. Sebelumnya, Bolanas.com sempat membedah kemungkinan dana penjualan Rezaldi digunakan untuk dua sektor. Sektor pertama adalah berinvestasi di tim akademi, di mana Persija terbukti berhasil menempa pemain hingga banyak dipakai timnas Indonesia Junior. Meski begitu, Persija tampak memilih sektor kedua, yaitu menambah pemain jadi untuk memperkuat tim utama. Pemain itu pun bukan kaleng-kaleng, melainkan pemain timnas Indonesia sekaliber Witan Sulaiman. Perlu diketahui, pemain berjuluk Baby Shark itu sebelumnya terikat kontrak berdurasi 2 musim dengan AS Trencin. Pekan ini, Witan juga masih bermain dalam laga uji coba AS Trencin untuk menyambut putaran kedua Liga Slovakia. Dengan kata lain, Witan sejatinya masuk dalam rencana pelatih Marian Zimen, terlebih kontraknya masih menyisakan 1,5 musim. Kepindahan Witan ke Persija pun hanya bisa terjadi jika klub ibu kota itu menyerahkan sejumlah dana kepada AS Trencin. Ada pula skenario AS Trencin memutus kontrak Witan sehingga Persija mendatangkannya secara gratis. Tetapi ini tampak mustahil jika melihat indikasi di atas. Dengan demikian, aman untuk mengatakan Witan didatangkan Persija dengan biaya undisclosed fee nominal dirahasiakan. Witan menjadi nama terakhir yang didaftarkan Persija Jakarta untuk mengarungi ketatnya persaingan putaran kedua Liga 1 2022/23. Demikian rilis Persija, tanggal 31 Januari tahun 2023. Dirinya menjadi pemain keempat yang didatangkan Macan Kemayoran untuk mengisi kedalaman skuad asuhan Thomas Doll. Kepulangan Witan ke Indonesia menjadi fenomena lanjutan gugurnya talenta merah putih di Eropa. Sebelumnya, Egy Maulana Fikri juga memutuskan membela Dewa United setelah diputus kontrak Slet Moravis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!